Maaf yang dapat teguran sikit ya. Bila orang bagi salam disebut assalamualaikum warahmatullahi taala. Sebenarnya dalam salam tidak ada perkataan taala. Bahkan ada ulama-ulama mengatakan dilarang kita menyebut taala dalam salam. Sila rujuk dalam kitab tafsir Gharaibul Quran yang ditulis Syekh An-Naisaburi dalam mentafsirkan ayat 83 surah An-Nisa, ayatnya auzubillahi minasyaitonir rajim wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ila akhir ayat, yang bermaksud apabila kamu diberi satu ucapan penghormatan maknanya salam, maka adalah kamu jawab salam itu dengan cara yang lebih baik atau mesti jawab. Dalam mentazah ayat ini Syekh dia sebut menulis, ada menulis, saya nak quote kata-kata dia. Apa dia kata? Fa inna muntahal amru fis salam an yuqal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa hadha huwal waridu fit tashahud. Tu sekot kata-kata dia. Maksudnya sesungguhnya ucapan salam yang paling lengkap, paling sempurna hendaklah kamu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala tak ada. Wa hadha huwal waridu fit tashahud. Inilah cara bacaan yang disyariatkan ketika mana kita baca tahiyat. Kita baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Cuba sambung. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala. Ada ta'ala tak? Ada ta'ala tak? Ini yang disyariatkan. Allah sendiri syariatkan. Wahadha huwal waridu fit tashahud. Sama sahabat kita baca dalam tahiyat. Assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi. Ada ta'ala tak? Tak ada. Kenapa kita berada kita tambah ta'ala? Maka sebab itu dalam salam tidak ada perkataan ta'ala. Allah tak syariatkan ta'ala. Tapi ramai di kalangan kita bila sebut salam, disebut ta'ala.